Halo, selamat datang di channel saya Rira Hendra. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah sepeda MTB atau mountain bike yang bernama Trek. Jadi sepeda ini saya dapat dengan harga Rp1.250.000 belum aksesoris. Tepatnya saya beli di Tabanan Bali. Setelah beberapa hari saya pakai, hari ini saya akan review langsung gimana kualitas dari sepeda ini. Kemudian kita mulai dari bentuknya dulu ya. Jadi seperti ini bentuknya, dan ini tipenya adalah XT781-1. Dari samping kita lihat bodinya dulu. Ini bodinya terbuat dari besi. Ini belum alloy, tipis lagi. Oke, barangnya agak tipis dikit ya, maklum dengan harga 1 jutaan dapat berkualitas bagus itu udah impossible sih kayaknya. Kemudian kita lihat dari atas dulu. Oke, jadi ini di atas untuk handle remnya sendiri seperti ini, tidak ada logonya. Kemudian untuk stangnya ada tulisan Tongda. Untuk perpindahan giginya, ini yang movement belakang ini enak sekali dipakai. Jadi kalau mau nambah kecepatan tinggal pencet gitu aja. Oke, kemudian untuk speed depannya ini manual seperti itu. Untuk stangnya sendiri ini ada tonjolannya seperti ini. Bagus ada tonjolan, cuma saya nggak suka warnanya aja. Kalau untuk body memang saya pilih yang stabilo, hijau stabilo, karena memang kesukaan saya seperti itu. Next kita review di depan dulu. Oke, jadi untuk bannya sendiri itu ukurannya 26. Kemudian di sini ada logo Trek, merek bannya dari Trek. Kemudian untuk velgnya sendiri udah bahan alloy. Ini masih yang standar, yang agak tipis gitu, agak mahalan lagi dikit. Jadi saya beli yang standar aja. Ya ikut-ikutin zaman aja. Sekarang lagi zamannya orang goes, jadi saya ikut pilih. Kemudian ini ada udah pakai rem cakram. Rem cakramnya sendiri, rem cakramnya sendiri itu dari produk Tolan. Enak, sangat sangat pakem. Saya pakai di turunan itu saya bisa berhenti walaupun dalam kecepatan yang lumayan. Saya rem mendadak itu udah langsung bisa berhenti. Oke, untuk suspensi enak, tidak terlalu keras, dan juga tidak lembut seperti sepeda mahal, cuman enak. Kemudian ini untuk depannya ada tulisan Treknya juga, dan saddlenya sendiri untuk naik turuninnya udah enak, karena tidak usah menggunakan kunci dulu lagi, tinggal geser aja. Dan ini untuk kecepatannya, untuk percepatannya yang depan ada 3, jadi ini total kecepatannya 21 speed. Untuk merek dari giginya sendiri itu ada dari Sunrun. Kemudian untuk pedalnya udah ada logo Trek. Dan di sini hebatnya harga segitu udah ada sertifikat dari SNI, Standar Nasional Indonesianya. Dan ini tampak belakangnya seperti ini, juga menggunakan rem cakram dari produknya Tolan. Oke. Dan untuk kualitas dari cepat dari pergerakannya, ini sangat lembut, tidak ada suara. Kalau di aspal yang bagus itu mulus sekali, enak dipakai. Getarannya juga tidak terlalu keras. Nanti saya akan tunjukkan video-video hasil dari goes saya menggunakan action camnya. Oke, sekian dulu review dari saya. Bagi kalian yang ingin membelinya, itu saya sarankan sih beli aja, karena memang enak dipakai, ditanjakan juga enak. Saya kira awalnya memang ya sepeda segitu sih, agak murahan dikit, cuman enak sekali ternyata.
minusnya belum ketemu karena saya pemula juga, minusnya belum ada. Jadi segitu dulu videonya, berikut saya akan lampirkan video hasil goesnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian berkenan, mohon di subscribe untuk mengimprove lagi channel-channel saya atau video-video saya. Terima kasih banyak. Jadi seperti ini bagian giginya, sangat gampang sekali. Thank you.
YouTube Ari Rahendra. Ari Rahendra. Ari. Ya. Sekian video dari saya. Jadi ini adalah review sekaligus test drive-nya atau OS-nya. Dan bagi kalian yang ingin membeli, saya sarankan silakan dibeli, harganya sangat murah. Bodi bagus, kemudian untuk pemakaian di bawah 80 kg itu masih sangat nyaman. Bagi yang berkenan, mohon bantuan untuk di-subscribe channel saya ini agar saya bisa terus mengimprove video-video saya yang ada semangat seperti itu. Ingat guys, subscribe itu gratis. Thank you so much.